Oke, ini ya Om, Kijang Grand Ezra tahun 94. Ya. Ini kondisi bodinya. Ya. Masih kategori mulus kinclong ya. Pajak hidup bulan 7. Ya. Oke, kita keliling dulu untuk bodinya. Pelek ring 14 NK, ban tebal ya. Oke, ini talangannya. Talangan utuh ya, nggak ada yang kropos. Kita coba lihat dalamannya, udah pakai remote ya. Pakai kunci remote. Lihat interiornya. Nah, ini interiornya. Bus ya, kita coba nyalain lampu dulu. Oke. Interiornya. Coba nyalain mesinnya ya. Nyala. Oke, kita coba power window-nya. Turun. Naik. Oke, sebelah sana. Oke juga ya. Untuk AC dingin ya. Ini cuman aksesoris tambahan doang. Kipas kalau misalnya lagi nggak mau pakai AC. Tapi kalau AC dingin ya. Ini double blower-nya. Kita coba ke baris kedua. Ini baris keduanya ya. Tapi ya, speaker nyala. Blower bagus ya, nggak ada yang patah ya, semuanya masih bagus. Oke, kita ke baris ketiga. Talangannya kita lihat dulu talangannya. Oke, ini penampakan di belakangnya ya. Mulus ya, si mulus kinclong. Baris ke tiganya. Oke. Lihat talangannya. Talangan utuh ya. Interior bersih ya, nah, kotor, udah ada konsol box, jadi yang didapat akses tambahan konsol box tengah, kipas, ini udah spion tengah ya, kita udah pakai yang gede, jatuhnya ya rapi semua ya, kisi-kisi AC semua utuh, nggak ada yang patah, oke, door trim rapi. Oh ya, ini juga nih, coba kita tes. Jalan ya. Normal. Mesin halus ya. Oke, sekian, semoga cocok dengan mobilnya.